Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam membahas sesuatu yang sangat urgent insyaallah. Kita tahu semua sebagai umat Islam bahwa kita memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi bagi umat Islam seluruhnya. Nabi yang paling terakhir, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para rasul. Tentu untuk mengetahui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang paling urgent, hal yang paling harus diketahui oleh setiap umat Islam. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang cerita-cerita para nabi, begitu juga cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir ya, umat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui sifat-sifat daripada Rasulullah. Dan dengan Rasulullah pula kita itu bisa dikumpulkan di akhir hari kiamat dengan syafaat beliau. Kalau tanpa beliau mungkin kita tidak bisa berkumpul di sana. Cuman gara-gara beliau, dengan jerih payah beliau, dengan kemuliaan beliau, kita bisa mendapatkan syafaat. Mungkin amal-amal kita di dunia tidak cukup, cuman karena beliau, rahmahnya beliau, kasih sayang beliau terhadap umatnya, rindunya beliau ingin berkumpul dengan umatnya di akhir zaman, itu akan menjadikan kita bisa berkumpul di hari kiamat kelak. Bagaimana sih cara untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa berkumpul di hari kiamat nanti? Yang pertama adalah al-khidmah ila ummatihi. Selalu berkhidmah, menolong, membantu umatnya dikala sedih, dikala senang ya. Maka ketika kita memandang umat Rasulullah, kita memandang manusia, kita coba memandang lewat bahwa dia itu umat Rasulullah. Entah itu besar, entah itu kecil, entah dia itu tua, entah dia itu muda, entah dia itu miskin, entah dia itu kaya, yang penting dia itu ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita selalu pengen berkhidmah, ya Allah, saya pengen menolong umatnya Rasulullah. Saya pengen memudahkan umatnya Rasulullah agar saya dicintai oleh Rasulullah, agar saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah di dunia entah di akhirat. Maka coba di hari-hari kita, apalagi di hari Ramadan ya, kita perbanyak memudahkan urusan orang lain ya. Entah itu urusan kecil seperti memindahkan batu ketika di jalan, kita pindahkan agar tidak terjatuh orang-orang tersebut, agar tidak membuat rintangan, halangan bagi yang mau jalan di situ ya. Itu kelihatannya kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat itu sangat luar biasa. Karena hatinya saat itu berniat untuk menolong umatnya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap hari gunakan waktu-waktu yang dimana kita bisa membantu umat Rasulullah. Ya. Ada teman belum makan, kita traktir. Ada teman susah untuk membayar sesuatu, kita berikan pinjaman dan lain-lain. Ya, itu sungguh luar biasa.
apalagi dengan niat saya pengen niat untuk umat Rasulullah karena saya cinta dengan Rasulullah, itu sungguh luar biasa. Kemudian gimana caranya hal yang kedua agar bisa bertemu dengan Rasulullah di dunia atau di akhirat? Pertama harus, yang kedua harus kasratus sholah ala nabi, harus banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Asy-Syifa ya, minimal sholawat sehari itu 300 harus diistiqomahkan. Cuman mungkin bagi kita kalangan ke bawah tidak harus 300. Sehari 10 itu sungguh luar biasa kalau sudah istiqomah. Ya. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, man shalla alayya shalatan shallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 solawat. Bagaimana sih solawat Allah kalau ditimbang gitu? Banyak yang mengatakan daripada ulama bahwa solawat Allah ditimbang dengan seluruh dunia ini masih agung solawat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita mendawamkan, meneruskan solawat kepada Allah setiap harinya? Ya, salawat kepada Nabi setiap harinya, maka itu sungguh luar biasa. Ya. Dan amalan salawat ini itu bukan hanya terhadap manusia, bukan hanya terhadap makhluknya, akan tetapi amalan salawat ini bahkan Allah juga melakukan. Tidak ada amal-amalan yang mana Allah itu juga melakukan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai ya orang-orang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu bersolawat kepada nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada nabi. Ya. Ulama dalam bersolawat kepada nabi itu berlomba-lomba, sangat berlomba-lomba. Apalagi di hari Jumat. Ya. Perbanyaklah solawat di hari Jumat. Ada yang salawatnya 300 sehari, ada yang 1000 sehari, ada yang 15.000 sehari, ada yang sampai 50.000 sehari, 50.000, 100.000 dalam sehari. Ada yang setiap helaian nafas. Ya. Maka kita sebagai umat akhir zaman yang mana iman kita tipis, kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah biar tetap bisa melihat wajah Rasulullah di hari kiamat nanti. Kuncinya dengan sering-sering salawat. Kemudian yang ketiga, iya usunnati, menghidupkan sunnahnya. Sunnah Nabi tidak harus yang berat-berat. Ya. Kalau salawat salat tarawih ya, sebulan full berat, ya udah kita paling nyoba yang paling ringan. Misalnya tersenyum, ya selalu tersenyum. Ya, dengan mengetahui situasi yang ada, ya. Kemudian bersedekah, kemudian menghidupkan sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ya. Dengan itu insya Allah Rasulullah akan memandang kita di dunia, Rasulullah akan menyintai kita ketika di dunia, ya. Karena dawuh Rasulullah, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya bahwa di akhir zaman itu umat-umatku yang menghidupkan sunnahku, dia itu seperti memegang bara api, ya. Ya, bara api yang di tangannya ini, ya, tentu sangat panas, sehingga dia itu seperti harus cepat-cepat melepaskan. Ya, begitu juga seperti kita menghidupkan sunnah Rasul di akhir zaman, itu sangat penat. Ya, seperti memegang bara api, kadang istiqomah, kadang enggak. Ya, apapun itu, tetap kita harus coba pelan-pelan kita jalankan. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga salah satu bentuk kita meneladani sifat Rasulullah adalah selalu wasi'un shadr, ya, selalu memiliki lapang dada. Ketika ada yang mengejek, ketika ada yang tidak suka, kita harus lapang dada. Ya. Bagaimana sih kunci agar kita itu selalu rileks? Ya, kita itu tidak sibuk dengan pandangan-pandangan makhluk. Yang pertama harus dijamkan dalam hati bahwa semua itu yang terjadi di alam ini adalah yang terlihat itu makhluk, ya, makhluk.
Ketika memandang semua itu makhluk, maka apapun cacian, apapun makian, apapun ejekan itu semua tidak ada taranya dengan apa yang oleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbuatan makhluk. Tidak usah pusing di situ. Kalau di situ perbuatan Allah, nah, yang berhubungan dengan Allah, maka di situ kita harus benar-benar perhatian. Ya. Jadi kuncinya untuk bertemu dengan Rasulullah pertama apa? Al-khidmah ila ummatihi, berkhidmah kepada umatnya. Ya, kemudian banyak-banyak sholawat. Yang ketiga adalah menghidupkan sunnahnya. Ya. Sekian dari saya. Semoga Ramadan ini menjadi berkah dalam kehidupan sehari-hari bagi kita. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.